stay at home. Jadi penularan wabak COVID-19 terutamanya di Malaysia, kita sedikit mengubah norma kebiasaan kehidupan masyarakat bukan saja di seluruh dunia tetapi juga di Malaysia khususnya. Jadi topik kita untuk hari ini, Meg. Hari ini kita akan berbincang tentang satu lagi perkara yang perlu kita ketahui, iaitu mengenai norma baru kehidupan demi untuk memutuskan rantaian COVID-19, dan kita sudah ada tetamunya untuk berbicara tentang topik ini, iaitu Profesor Madya Dr. Rafsah Ahmad Zaki, merupakan pakar epidemiologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih. UM dekat je dengan kita ni. Oh, dekat je. Tak sampai 10 kilometer. Jadi perjalanannya saya rasa lancar tadi. Cuma berbicara tentang norma baharu, sebab sekarang ini dengan adanya pandemik yang telah pun melanda dunia, lebih 180 negara telah terkesan disebabkan oleh pandemik ini. Saya rasa norma baharu yang kita tidak pernah lakukan sebelum ini adalah perkara yang perlu kita biasakan pula selepas ini. Bagaimana melihat situasi ini untuk kita memastikan supaya kita dapat menghadapi situasi semasa ini dengan sebaiknya. Okey, semasa yang kita tahu, semasa perintah PKP ini banyak perubahan-perubahan yang kita amalkan, terutamanya daripada segi aspek pencegahan penyakit COVID inilah, yang mana kita telah menjalankan penjarakan sosial, mengamalkan kebersihan yang pada tahap tertinggi, menggalakkan kekerapan membasuh tangan, dan juga mengamalkan pemakaian topeng dengan betul dan pada masa yang bersesuaianlah. Jadi oleh kerana setakat ini rawatan spesifik untuk COVID dan juga vaksin untuk COVID-19 ini masih lagi tidak kita temui, dan sekiranya perintah PKP ini diberhentikan dan kita perlu meneruskan aktiviti-aktiviti pencegahan ini dan mengamalkan apa kita panggil norma baharulah yang semasa kita amalkan semasa PKP ini, kalau boleh kita perlu optimumkan semasa samanya perintah PKP ini. Tadi Prof ada menyatakan antara norma-norma kehidupan untuk tempoh perintah kawalan pergerakan sekarang ini, seperti memakai penutup hidung dan mulut, penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi pasca COVID-19 ini, jadi apa antara norma baharu yang kemungkinan yang akan dilaksanakan, yang seharusnya diikuti oleh masyarakat Malaysia untuk menjamin keberlangsungan negara kita bebas daripada COVID-19 ini? Okey, pada pendapat saya, sebelum kita menamatkan PKP ini, kita kena ada perlu garis panduanlah supaya apabila tamatnya PKP ini, masyarakat sudah bersedia untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti pencegahan. Terutama sekali aktiviti di tempat kerja, contohnya macam mana kita nak mengekalkan penjarakan sosial di tempat kerja, dan adakah perlunya kita mengutamakan contohnya sekiranya boleh melakukan pekerjaan dari rumah, mengadakan meeting secara online dan sebagainya. Itu salah satu contoh di tempat pekerjaan. Satu lagi adalah di tempat pengangkutan awam, bagaimana kita nak memastikan pencegahan COVID ini dapat dilakukan tetapi kita tak nak menjejaskan aktiviti pengangkutan awam ini berlaku. Dan satu lagi, yang bagaimana caranya untuk kita berhadapan di tempat yang terbuka, di tempat awam. Saya rasa ini perlu ada garis panduan yang kena disediakan oleh pihak yang tertentu supaya rakyat bersedia bila kita keluar pada tempoh PKP, kita tidak merasa panik atau kita tak nak benda yang berlaku pada awal PKP itu berulang, di mana selepas saja kita umumkan PKP berlaku, rakyat semua panik, berpusu-pusu balik kampung, dan ini menyebabkan keadaan lebih teruk kerana lebih ramai yang berkumpul, adanya gathering di tempat-tempat stesen bas contohnya, dan ini menyebabkan penyebaran penyakit berlaku di tempat lain. Jadi perlu adanya garis-garis panduan yang disediakan. Dan saya cadangkan PKP ini perlu ditamatkan secara berperingkat dan perlu ada strategi.
Cuma bila kita cakap tentang norma baharu ni kadang-kadang sukar untuk kita lakukan kerana tidak biasa. Ya, kita tidak biasa tidak bersalam. Itu sudah menjadi satu pemestian. Itu adalah kalau dulu kita katakan adab. Tidak ada adab kalau kita tidak bersalam apabila kita berjumpa dan berjauhan antara satu sama lain juga perkara yang tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Jadi apabila kita nak menanamkan dalam pemikiran masyarakat bahawa perlunya kita patuh kepada norma baharu ini adalah bukan untuk waktu PKP saja tetapi selepas itu. Bagaimana agaknya reaksi masyarakat untuk mereka berhadapan dengan apa masyarakat di luar apabila mereka sudah boleh keluar nanti? Sebab sekarang masing-masing ada di rumah. Ya, tidak perlu mengaplikasikan sepenuhnya sebab bersama dengan keluarga. Tetapi apabila PKP nanti sudah ditamatkan, mereka sudah kembali ke tempat kerja, di sekolah, di IPT dan sebagainya, di tempat awam, adakah new norma ini rasanya bagi Prof. Madya akan terus menjadi apa kemestian dalam hidup bagi mereka ataupun mereka kata PKP dah berakhir, saya dah tak perlu lagi buat perkara itu? Bagaimana? Ya, bagi saya itu pentingnya kita perlu berterusan memberikan education lah kepada masyarakat betapa pentingnya sekiranya kita perlu meneruskan aktiviti-aktiviti pencegahan ataupun norma baru yang kita katakan sekarang ini. Tapi saya percaya memang kebanyakan masyarakat sekarang dalam tempoh dah sebulan kita hadapi PKP ini, kebanyakan tabiat seperti kerap membasuh tangan, penjarakan sosial tu kita dah praktikkan dengan secara rutin. Jadi kebanyakan mereka juga tahu betapa seriusnya penyakit COVID ini sekiranya mereka dijangkiti dan juga mereka tak nak menjangkiti ahli keluarga mereka yang lain. Jadi saya percaya dengan adanya penerusan pendidikan kepada masyarakat dan juga penekanan terhadap mengamalkan pencegahan secara berterusan ini, kita dapat mengamalkan ini walaupun tempoh PKP sudah tamat. Betul. So ini bukan lagi undang-undang ataupun SOP ketika PKP tetapi kebiasaan baharu. Betul, kebiasaan baharu. Dan sekarang ni jika kita lihat kepada unjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, usaha-usaha yang dilakukan oleh para petugas kesihatan telah membawa negara kita kepada satu tahap yang agak stabil dari segi virus COVID-19 ini. Jadi kita lihat jumlah kes juga semakin menurun. Jadi bagaimana Prof melihat keadaan ini, hasil daripada impak pelaksanaan PKP dan juga norma-norma baharu yang diamalkan sepanjang PKP ini? Ya, kalau kita tengok pada awal penularan wabak ini, pihak WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia memang meramalkan kes peningkatan yang amat tinggi pada bulan April dan juga mereka juga mengamalkan jumlah kes yang lebih banyak daripada apa yang kita hadapi sekarang. Kan? Saya percaya pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil amaran itu dari segi sudut positif dan mereka telah merancang strategi bagaimana untuk membuat persediaan dan mengatur langkah-langkah pencegahan supaya apa yang diramalkan oleh pihak WHO itu tidak menjadi realiti. Dan salah satu langkah yang kita ambil ialah mengenakan PKP pada masa yang bertepatan. Tujuan utama PKP ini ialah untuk memastikan masyarakat mengamalkan penjarakan sosial lah. Kita nak elakkan kita panggil mass gathering, perjumpaan antara individu. Jadi dengan mengadakan PKP ini kita dapat melambatkan proses penularan virus. Ini dapat mengurangkan jumlah kes bertambah dengan secara mendadak. Kita tak nak kita dapat lihat contoh apa yang berlaku di Itali dan Spanyol di mana mereka juga mengamalkan PKP tetapi masa yang mereka umumkan untuk memulakan PKP itu agak terlewat. Jadi kes yang bertambah secara mendadak dan pihak hospital dan kesihatan tidak dapat menampung kes yang bertambah secara mendadak ini dan menyebabkan lebih banyak kematian berlaku. Kalau kita lihat saban hari ya menerusi sidang media yang diadakan oleh Kementerian Kesihatan menerusi KP ataupun ketua pengarahnya Dato' Nur Hisham,
Penurunan ketika ini mencapai 60% ya, mereka yang telah pun keluar dan pulih. Ini menunjukkan keberkesanan PKP satu dan satu lagi kaedah rawatan yang kita gunakan. Cuma apabila kita bercerita tentang sudut kesihatan, perubatan, bagaimana Prof. Madia melihat situasi ini, memberikan gambaran bahawa petugas-petugas kita dan juga Kementerian Kesihatan sebenarnya berada pada landasan yang tepat untuk kita nak memandu perjalanan pandemik ini ke arah yang positif supaya kita dapat keluar daripada rantaian itu. Bagaimana Prof. Madia? Memanglah alhamdulillah setakat ini kes kematian di Malaysia dalam kadar yang agak rendah, jadi dalam kurang daripada 2%. Kalau kita nak bandingkan dengan apa yang statistik secara global, kadar kematian dalam 34%. Ya. Jadi Malaysia dalam keadaan yang amat baik, dan tambahan pula kita lihat pertambahan kes-kes yang pulih setiap hari, ya, dan setiap yang dilaporkan. Bagi saya ada tiga faktorlah yang utama yang menyebabkan kita dapat mengawal keadaan ini dan juga dapat memberikan kes yang pulih semakin bertambah. Pertama tadi kita dah cakap pasal PKP, di mana itu melambatkan penularan virus. Jadi bila kita lambatkan penularan virus, penambahan kes baru tidak secara mendadak dan penambahan kes yang serius juga tidak secara mendadak. Jadi pihak hospital, Kementerian Kesihatan dapat merawat pesakit dengan lebih baik. Yang keduanya ialah bila sahaja kita di peringkat awal wabak COVID ini bermula, pihak Kementerian Kesihatan telah menyusun strategi dengan memilih hospital tertentu untuk merawat penyakit COVID. Ya, tidak semua hospital boleh merawat COVID, hanya hospital tertentu sahaja boleh merawat pesakit. Apabila langkah ini dilakukan, segala kepakaran dan juga fasiliti yang khusus untuk pesakit COVID boleh ditumpukan kepada fasiliti-fasiliti tertentu, dan pesakit COVID ini dapat menerima rawatan yang optimum dan yang terbaiklah, jadi mengurangkan kadar kematian dan mempercepatkan kadar mereka sembuh. Dan yang terakhir sekali, langkah Kementerian Kesihatan melakukan saringan di kalangan mereka yang mempunyai kontak dengan pesakit COVID dan juga saringan di kalangan kelas-kelas tertentu. Bila kita mengenal pasti mereka di peringkat awal yang tahap yang tidak serius, dan apa, kita masukkan ke hospital, pihak perubatan dapat mengawal mereka dengan lebih baik, dapat memberi rawatan yang lebih baik. Sebab ada negara yang mengamalkan mereka menganggap COVID ini tidak serius. Bagi mereka yang tidak mempunyai simptom serius, mereka suruh duduk di rumah sehinggalah mereka betul-betul serius baru masuk ke hospital. Ini langkah yang kita nak jauhilah, sebab bila pesakit lebih stabil, lebih lebih mudah untuk kita uruskan pesakit ini. Baik, Prof. Ramai negara luar yang memuji tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh negara kita untuk merawat ataupun mencegah wabak ataupun pandemik COVID-19 ini. Jadi secara konklusinya, kita ucapkan kepada Prof. Madia kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa cabaran itu perlu digalas oleh semua sekali. Kalau kita lihat sebenarnya, rakyat Malaysia lah sebenarnya juara di dalam pertarungan ini. Tetapi yang penting barisan hadapanlah yang menjadi di benteng untuk kita. Terima kasih Prof. Madia kerana bersama dengan kami. Kita dah sampai ke penghujungnya. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Jadi apa sahaja yang anda lakukan, pastikan anda amalkan penjarakan sosial, bersihkan diri anda dengan sebaik mungkin, cuci tangan selalu, dan kalau boleh jangan keluar rumah, stay at home supaya anda dapat terhindar daripada pandemik COVID-19 ini. Saya Manggar Gambang. Saya Munawar Azmi, mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia, mengucapkan terima kasih kerana menonton dan bersiaran bersama kami hari ini, dan pastikan anda tu setia bersama RTM, saluran media yang paling dipercayai. Assalamualaikum, salam hormat.